dalam naungan ridho ilahi. Marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita nan mulia. Bagai cahaya dalam kegelapan menyambut datangnya harapan. Menuntut keadilan sejahtera, hadir untuk membela rakyat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati teman-teman media yang berbahagia, yang saya hormati teman-teman pimpinan Partai Keadilan Sejahtera hadir di sini, Ibu Nurul Uyum, Ketua DPRD, dengan anggota DPRD kita PKS Bu Sinta Sarjana Hatmanegara, dan juga Pak Ferry Sekretaris KS ini beserta para pengurus semuanya dan PCAD yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di KPUD ini dalam rangka menyerahkan dari Partai Keadilan Sejahtera. Salam dan selamat semoga tercurah kepada semua Nabi kita Nabi Muhammad salam serta keluarga para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Salam pada media yang tercinta, apalagi yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin, pada hari ini hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, Partai Keadilan Sejahtera secara resmi sudah menyerahkan bakal calon anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 40 orang 100% yang terdiri dari laki-laki itu sekitar 25% dan 25 orang, perempuannya sekitar 15 orang, jadi 40 orang sudah memenuhi syarat persentase PJAD perempuan. Dan alhamdulillah dari verifikasi dari KPUD Cilegon, maka PJAD dari Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan diterima, lulus dan diterima dan memenuhi syarat. Para media yang terhormat dan kalau yang terhormat, selanjutnya di sini di samping saya ada Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Ibu Nurul Uyum untuk bisa juga menyampaikan ke kita semua. Persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore teman-teman media, tadi menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Cilegon, Bapak Haji Afal Ekonomi. Beliau menyampaikan bahwa hari ini kami DPD PKS Kota Cilegon sudah mendaftarkan bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Cilegon sebanyak 40 orang yang terdiri dari 25 laki-laki atau 62% dan perempuannya adalah 15 orang atau 38%. Kami bersyukur bahwa kuota 40 orang itu bisa terpenuhi dengan baik dan tadi sudah diverifikasi oleh KPUD dan semuanya memenuhi persyaratan. Kemudian dari 40 anggota DPR, bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Cilegon dari PKS, 18 orangnya adalah milenial atau 38%-nya adalah anak muda. Mudah-mudahan ini adalah menjadi sumbangsi atau upaya dari PKS sebagai partai politik yang akan ikut dalam kontestasi pemilu legislatif tanggal 14 Februari 2024 dan insya Allah mudah-mudahan kami bisa bersama-sama berjuang
bersama-sama untuk bisa melakukan kecerdasan politik buat masyarakat Cilegon, dan bakal calon legislatif bisa secara maksimal juga bisa bekerja dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada hari ini juga bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, terkait target bagaimana, Bu? Terkait target PKS, kemudian juga keputusan PKS untuk melibatkan banyak anak muda sebagai caleg, apa pertimbangannya? Ya, kenapa banyak anak muda yang melibatkan? Karena ternyata salah satu yang bisa menjadi bagian yang bisa mencerdaskan masyarakat itu adalah ketika anak muda dilibatkan dalam kegiatan politik. Mereka bisa kita ajak untuk bersama-sama mengenalkan kepada masyarakat, melibatkan dalam kegiatan politik, dan betul-betul memberikan ruang yang sama agar apa yang menjadi pemikiran anak muda terhadap politik juga bisa menjadi sebuah pemikiran yang bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat itu sendiri. Targetnya adalah kami bisa mendapatkan tambahan kursi yang signifikan di pemilu legislatif 2024. Berapa bu? 14. Masih milenial di bawah 40 tahun. Kami ada sekitar 18 orang yang usianya di bawah 40 tahun. Kursi berapa, Bu? Kursinya totalnya 40. Juga ada kata Cilegon. Target. Kami akan semua mencoba untuk bekerja semaksimal mungkin agar perolehan kursi kami bisa bertambah signifikan. Itu aja, nggak mau nyebutin. Kurang jelas. Nanti kita lihat dari bakal calon legislatif yang akan dimunculkan oleh KPUD. Teman-teman bisa melihat nanti. Bu, kami mendapat informasi bahwa istri dari Pak Wakil Wali Kota Cilegon diusung untuk DPR RI, betul, Bu? Ya, betul. Dapil Banten 2? Betul. Itu aja, Bu. Terima kasih. Bu, kalau teman yang di DPR Kota Cilegon ini ada yang berpindah ke tingkat provinsi atau masih stay di kota? Kami nanti akan muncul nama-namanya dalam daftar yang akan dirilis oleh KPUD. Baik di provinsi maupun di Kota Cilegon. Nunggu lagi. Nunggu ini, harus nunggu. Ketahanan maju semua. Kenapa? Ketahanan maju semua. Maju semua. Terima kasih.